Didampingi Lembaga Bantuan Hukum Ferrari Sumsel, perwakilan warga dan tokoh masyarakat di Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Betung akhirnya mendatangi kantor Kejati Sumsel. Dengan membawa bukti berkas data-data, warga menerima bantuan langsung tunai COVID-19 yang diduga diselewengkan oleh Oknum Kades. Perwakilan warga ini melaporkan Oknum Kades berinisial ALF ke ruang pelayanan satu pintu Kejati Sumsel. Dalam laporannya, dijelaskan jika Oknum Kades telah menggunakan data fiktif untuk menggelapkan dana BLT warga yang terdampak COVID-19. Dugaan penggelapan dan penggunaan data fiktif ini terungkap setelah pencairan dana BLT COVID-19 tahap 3. Dana BLT dari pemerintah ini cair sebesar Rp600.000 per kepala keluarga dan sudah berlangsung 3 tahap. Berdasarkan data, ada 11 orang yang tidak menerima bantuan COVID, ke-11 orang tersebut merupakan warga Banyuasin dan namanya ada tercantum dari data 500 orang lebih penerima bantuan langsung kedatangan dari pemerintah. Kami ke Kejaksaan Tinggi pada hari ini terkait dugaan dan indikasi penyalahgunaan dana bantuan langsung tunai di Desa Taja Indah, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Oknum Kades. Karena dana ini dana COVID-19, bantuan langsung kepada warga masyarakat desa tersebut, tetapi tidak diberikan oleh Oknum Kades tersebut. Dan di sini pun kami mendapati data valid bahwa ada terindikasi Oknum Kades ini menggunakan data fiktif. Karena nomor NIK dari nama yang dimaksud warga Desa Taja Indah, ternyata NIK-nya ke daerah Bengkulu. Itu yang kami dapat. Berapa banyak? Sementara ini kami ada 11 orang, 11 masyarakat. Satu tahap itu Rp600.000 satu kakak. Satu kakak Rp600.000? Ya, sekarang dana BLT itu sudah turun sampai tiga tahap. Belum ada yang dibagikan? Ya, yang beberapa masyarakat itu ada yang sudah 3 kali tidak dibagikan. Berapa jumlahnya tidak dibagikan? Data yang kami dapat peroleh dari perwakilan masyarakat itu ada 11 orang. Yang tidak dibagikan. Atas perlakuan Oknum Kades ini, Ketua LBH menyebutkan Oknum dapat dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak 1 miliar. Sesuai yang tercantum dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk penyelewengan dana bencana COVID-19. Di wilayah Banyuasin melakukan korupsi, indikasi korupsi terhadap dana bantuan langsung dan atau COVID-19. Nah, itu yang sudah kita terima kali ini. Dan apapun laporan, Kejaksaan Tinggi makanya pimpinan tentu akan meresponnya, akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Bang, sejauh ini ada laporan tentang kopi ini? Ada berapa? Di Sumsel. Kami di Sumsel ini kemarin ada penyampaian pendapat di muka umum atau di rasa sama seperti ini dilaporkan, tapi wilayahnya berbeda. Kalau yang kemarin itu kami sebelah itu ada dari wilayah Kabupaten Kopling Hilir. Persis di Kecamatan Pedawaran, sama seperti itu. Baru dua kasus ini, Pak? Dua ini yang kita ketahui. Sementara, pihak Kejati Sumsel yang disampaikan oleh Kasih Penkum Kejati menjelaskan pihaknya telah menerima laporan dari perwakilan warga Banyuasin tentang dugaan penggelapan dana BLT COVID-19 dan akan ditindaklanjuti sesuai aturan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, Palembang Baru TV, mengabarkan.